Kenapa Lina? Kenapa? Kenapa kau lebih memilih dia yang berharta dibandingkan cinta yang tulus ini? Ini semua salahku. Kenapa aku miskin? Kenapa? Kenapa kisah cintaku begitu menyakitkan? Padahal kita sudah sama-sama berjuang untuk mencari uang untuk pernikahan kita. Tapi kenapa kau berubah, Lina? Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku, Lina? Tidak, aku tidak boleh menyerah. Jika aku menyerah dan mengeluh seperti ini terus, itu semua tidak akan merubah apa-apa. Aku harus bangkit. Aku harus bekerja keras untuk menggapai cita-citaku menjadi orang yang sukses. Dan semua ini tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Baiklah, aku akan mencari pekerjaan. Aku harus bekerja lebih giat lagi. Bang, tolong berhenti, Bang, tolong. Hah, minta tolong apa nih, cewek? Halo, Neng, ada apa ya? Abang bisa bantu saya nggak? Iya, bantu apa tapi? Ini, Bang, mobil saya nggak mau hidup, Bang. Entah saya nggak ngerti cara memperbaikinya. Abang tahu nggak cara memperbaikinya? Oh, bisa-bisa, kebetulan saya seorang montir. Wah, makasih ya, Bang, hehe. Iya, tunggu ya. Oke, ini apanya sih? Walah, ini kabelnya nggak mau gabung. Yaudahlah, cerai aja. Oke, Neng, udah selesai. Wah, cepet sekali, Bang. Iya, soalnya kabelnya cuma nggak mau nyambung gitu. Yaudah, coba Neng hidupin. Oke. Boom, boom. Wah, iya, Bang, udah hidup. Makasih ya, Bang. Hehe, iya, sama-sama. Itu bukan hal yang luar biasa kok. Oh ya, betulnya Neng cantik banget. Aku jadi sayang. Aku juga sayang sama Bang. Iya. Tapi bohong. Yaudah, Neng, hati-hati ya. Oh iya, Bang, makasih ya sekali lagi. Iya. Baiklah, semoga aku keterima bekerja di tempat ini. Halo kok. Hanya halo. Ada apa oe kemari? Begini kok, aku ingin daftar kerja. Aku mencari pekerjaan nih. Oh, kalau begitu baguslah. Kebetulan di sini banyak sekali mobil losa. Saya juga seorang montir, capek saya ngerjainnya sendiri. Nah, kamu langsung keterima di sini. Wah, serius kok? Saya langsung keterima nih kerja di sini. Wah, tentulah. Owe cari temen juga buat bantuin Owe bener-benerin mobil rosak. Wah, berarti aku udah boleh kerja di sini kok? Iya, kamu nanti bantu saya ya. Nanti ada mobil baru yang kemarin habis kecelakaan. Kamu yang benerin ya. Owe pengen lihat keterampilan lu. Wah, baiklah kok. Aku udah siap nih untuk bekerja hari ini. Ayah. Loh, kamu ada di sini? Loh, kamu juga di sini. Kamu ngapain di sini? Aku kerja di sini. Loh, Owe saling kenal lah. Di mana Owe saling kenal? Enggak gini ya. Tadi dia bantuin aku waktu mobilku macet di jembatan. Dia yang benerin. Dia pinter banget loh benerin mobil. Iya itu bener kok. Oh, bagus lah kalau macam tuh. Oh ya kok, BTW anak koko ini cantik banget loh. Aku jadi suka. Oh, suka-suka langsung potong gaji loh. Jangan kok, jangan. Ya udah cepet sana kerjakan. Itu mobil yang habis kecelakaan. Yang ini kok? Ya yang itulah, cepet ya. Baik kok. Oh yaudah lu kerjain lah, jangan usah lama-lama. Kalau boleh tahu, ini mobil kecelakaan karena apa ya kok? Oh ini karena nginjek tai kebo loh. Anjay, tai kerbo.
Iyalah, warnanya hijau, jadinya meledak mobil ini. Oh. Ya udah lu kerjain lah, gue mau tinggal dulu ya. Oh ya kok, dah. Oke, semangat kerja guys, kerja. Gosok, sampai keluar jinnya. Ayo kita gosok lagi. Gosok. Macam mana kerja hari ini? Lumayan kok. Tapi belum selesai, besok mungkin aku lanjutin lagi. Oh, tak usah dilanjutin lah, ayo makan dulu, ikut sama Oe. Hah? Makan kok? Iyalah, kamu mau makan tidak? Gimana ya? Ayolah, Oe paksa nih. Ya udahlah, kalau koko maksa ya kan, mumpung gratis. Saya lu Bambang. Bukan Bambang kok, lah. Bentar ya, aku persiapkan dulu. Wah, makasih lo ya. Hai, udah lo makan. Iya, makan. Siap. Nyom. Gimana? Enak enggak? Wah, aku suka banget sama masakannya. Hahaha, makasih. Ya udahlah. Oe lo mau pulang kan tadi? Iya kok, aku mau pulang. Besok aku kesini lagi kok pagi-pagi. Oh, ya udah nih, Oe ada sedikit uang buat lu lah. Makasih untuk kerja hari ini. Wah, makasih lo kok. Aku kira bayarnya per bulan. Oh, tidak usah per bulan lo, per hari saja. Lu datang lu bayar. Baik kok, makasih ya kok. Ya udah, besok jangan lupa datang sini lagi loh. Saya butuh bantuan lo. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya udah, aku pamit. Love you. Hai, love you pala lu peyang. Aku pulang. Iya, aku lupa kalau aku di rumah ini sendirian. Tapi aku bersyukur hari ini aku sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi aku sudah cukup untuk makan. Dan ini adalah hari pertama aku tidur sendirian di rumah ini. Biasanya Lina tidur bersamaku. Koko mana ya? Lah, itu anak Koko goyang-goyang. Kenapa tuh? Waduh, genjot-genjotan lagi. Halo Koko, selamat pagi. Oh, halo lo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Eh, lo naik sini lah, naik sini. Iya Koko, ya. Halo Koko, ada apa ya Koko? Ha, kebetulan nih, Oe pengen kasih tahu lo, nanti ada mobil orang kaya, dia mau servis mobil ke sini. Oh, siap kok, siap. Nah, Oe mau lu yang servis ya. Oe lagi capek banget nih. Lu bisa kan? Bisa kok. Ya udah, kamu hati-hati ya. Siap. Ya udah, lu pakai nih alat keamanannya biar tidak terjadi yang tidak diinginkan loh. Baik loh. Ya udah kok, aku lanjutin kerja ya. Ya udah lo sana. Baiklah, lanjutin benerin mobil, guys. Ini mobil siapa sih sebenarnya? Kok bisa gitu nginjek landman gitu kan? Meledak lah jadinya. Bodoh. Tapi belakangnya nggak hancur loh. Hebat juga loh. Cuma depannya yang hancur. Wah gila sih. Tapi mobil ini nggak ada ya guys di in game. Coba ada gitu kan? Pasti lebih seru. Bisa gonceng 4 noh. Waduh. Tintin. Hah? Oh, maju lagi om. Maju lagi. Bukan di situ. Uyo. Ya. Maju terus, maju. Yuk, terus. Woi, bukan di situ, woi. Di sini. Kalau di situ tempat parkir. Itu mobil mau diservis enggak? Kalau mau diservis majuin sini. Uyo. Ai, bodoh juga orang ini. Kaya tapi bodoh. Eh, mundur.
Iya, lurus, lurus. Maju terus, maju, maju, maju. Terus, terus. Terus, up, 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 up. Oke, okay, sip, mantap. Oh iya, saya pengen tanya, kenapa kamu bilang maju terus? Kamu kan kang parkir, harusnya kamu bilang mundur. Iya, mundur hanya untuk orang-orang lemah, bang. Halo, ko. Hai, sorry lah. Udah nyampe lu ya? Iya, ko. Saya pengen perbaiki mobil saya nih, ko. Soalnya saya pengen buat acara pernikahan. Saya kan mau nikah nih, ko, besok. Wah, selamat lu. Berarti lu bentar lagi wik-wik lu, biar dapat anak, ya kan? Saya ini kok wik-wik. Oh iya, yaudah lu klan, nanti lu benerin lah mobil si bos ini lo. Siap kok, serahkan aja sama aku. Hei yaudah yuk, kita ke atas yuk, kita tunggu di atas aja lo. Baik, baik, baik. Semangat ya, klah. Iya. Orang itu kan Sultan yang pernah jalan dengan Lina di cafe Captain. Berarti Lina akan menikah dengan dia. Tidak. Kenapa Lina? Kenapa kau menikah dengan dia? Tidak bisa dibiarkan. Aku tidak akan membiarkan pernikahan itu terjadi. Aku akan menghancurkan mobil ini agar dia tidak jadi menikah, ya kan? Ayo kita hancurkan, guys. Jika orang yang kusayangi tak bisa kumiliki, maka orang lain juga tak boleh memilikinya. Akan kuhancurkan mobil ini berkeping-keping. Salah siapa berani merebut apa yang kupunya? Haiya, we, macam mana ini bisa terbakar loh? Maaf kok, aku tidak sengaja. Tadi di saat aku menservisnya terjadi kebakaran. Haiya, macam mana nih? Oh, bisa logi lah macam nih. Maaf kok, saya tidak sengaja kok. Ampuni saya kok. Halo. Woi, ada apa ini ya? Oe, minta maaf lah bos Sultan. Mobil lo terbakar lo sama anak buah oe. Kurang ajar. Maaf tuan, saya tidak sengaja tuan. Kau tidak mengerti. Padahal mobil ini akan saya pakai untuk menikah. Ya maaf tuan, saya tidak sengaja. Tidak, mobil kesayanganku terbakar. Haha, mampus kau. Aduh, macam mana nih klak? Oe bisa nogi lah macam nih. Maafkan aku kok, aku tidak sengaja kok. Haiya, bos Sultan minta maaf loh saya. Maafkan pekerja saya, dia orang baru loh. Anak ini bukannya yang pernah bertemu dengan Lina itu ya? Iya tuan, saya minta maaf tuan, saya tidak sengaja tuan. Gaji kamu bahkan tak cukup untuk membayar mobil saya ini. Haiya, lu macam mana sih Kla? Lu bikin malu Owe saja loh. Maaf ya kok, aku tidak sengaja kok. Ya sudah, saya pinjam mobil kamu ya kok, saya ingin pulang. Haiya, ya sudah loh. Maaf ya Tuan Sultan, Owe akan perbaiki secepatnya loh. Dah. Haiya Kla, macam mana nih boleh terjadi loh. Ya maaf kok, saya tidak sengaja kok, terjadi konslet tadi. Haiya, kalau macam ini terus Owe bisa logi lah. Ya maaf kok, saya tidak sengaja loh kok. Ya sudahlah, Owe lu maafkan. Tapi lu hari ini gak Owe gaji ya. Gaji lu yang punya potong lah. Ya udah kok, gak apa-apa lah. Yaudah lu balik-balik sana. Ayah jangan kasar sama Kla. Kla gak sengaja loh. Beri dia kesempatan. Ya sudahlah, karena anak Owe yang minta, lu Owe maafin. Tapi lu balik aja sana. Owe kesel liat muka lu lah. Ya udah kok, aku pulang dulu ya. Dadah. Ya, hati-hati ya, Kla. Ya, makasih ya. Mampus, rasain. Semoga kau gak jadi nikah besok. Hah? Ada apa di depan itu? Tolong, tolong. Hah? Minta tolong? Woi, apa yang kau lakukan? Woi, lepaskan dia. Siapa kau bocah? Berani kau ikut campur? Hah, aku bilang lepaskan dia. Kau tak boleh menyakiti perempuan. Kau berani melawanku, berarti kau siap mati. Aku tidak takut melawanmu. Kau lihat, anak buah kau sudah siap di belakang sana. Dia akan menembak kepalamu jika kau berani macam-macam. Kalau kau berani, berduelah denganku. Jangan ngandelin anak buah. Kita adu jotos di sini. Anak muda sekarang,
Ya sudahlah, marilah akan kuladeni kau. Baiklah, majulah. Hah, sudah kukatakan, kau tak akan menang melawanku. Cepat pergi dari sini sebelum kuhajar habis-habisan dirimu. Baiklah. Cepat, jangan pernah tunjukkan mukamu di depan diriku lagi. Baik. Cepat. Baiklah. Ajak anak buahmu juga mundur. Baik. Awas mundur-mundur nabrak aku kambing. Mundur semua mundur. Baik mas, baik. Kau baik-baik saja, Lina. Iya, aku baik-baik saja. Terima kasih, Aklah, sudah menyelamatkanku. Ya sudah, lain kali hati-hati ya. Tunggu dulu. Apakah kau masih mencintaiku, Aklah? Hah? Cinta? Maafkan aku, Lina. Aku sudah tidak mencintaimu. Ibaratkan pisang, pantang berbuah dua kali. Aku tak akan mencintaimu untuk kedua kalinya. Tapi, aku masih mencintaimu, Aklah. Sudah cukup. Tak usah kau katakan cinta lagi setelah semua yang kau lakukan pada diriku. Aku muak dengan kata cinta. Tapi aku bisa jelaskan itu semua padamu, Klah. Tak usah dijelaskan, Nina, karena semuanya sudah jelas. Kau lebih memilih dia yang lebih banyak harta dibanding aku, orang yang miskin, yang tak mampu memberimu kebahagiaan. Tapi aku bisa menjelaskan. Sudah cukup. Kudengar kau akan menikah. Selamat ya. Aku tak akan mengganggu hidupmu lagi. Semoga kau hidup bahagia dengan dia. Tapi aku sudah cukup. Tak usah kau alasan lagi. Kau akan menikah dengan dia. Jadi kau harus bersiap-siap dan berikan yang terbaik untuknya. Tapi aku bisa jelas. Sudah cukup. Aku bilang cukup, Lina. Cukup aku yang kau sakiti. Kita berpisah sampai sini saja. Baiklah. Love you, istriku. Wah, selamat. Iya, selamat. Klah. Hah? Ada apa? Bunuh dia, Klah. Telah mengambil pacarmu. Tidak. Kau bicara dengan siapa, Klah? Tidak. Selamat atas pernikahannya, Lina dan Sultan. Iya, selamat ya. Terima kasih semuanya. Klah, terima kasih sudah hadir di pernikahanku, Klah. Iya, selamat ya Tuan Sultan dan Lina. Kalian semoga menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih yo. Iya, terima kasih ya, Klah. Ya sudah, kami izin pamit dulu ya. Tunggu dulu, Klah. Ada hal yang ingin aku bicarakan padamu. Hah? Apa? Apalagi yang perlu kau bicarakan? Aku ucapkan selamat atas pernikahanmu. Tidak, Klah. Sebenarnya kamu berbohong kan? Kamu masih mencintaiku kan, Klah? Tidak, Lina. Sebenarnya aku sudah ada pengganti dirimu, yaitu Neng Laura. Ya kan, Neng? Iya. Wah, syukurlah, Klah. Semoga kalian hidup bahagia ya. Iya, semoga kamu juga hidup bahagia ya dengan suamimu. Kita akan menjalin kisah cinta kita ya, Laura. Iya. Ya sudah, sana jenguk suamimu. Sepertinya dia sedang menunggumu. Baiklah. Ayo kita pulang, Laura. Oke. Tidak. Kenapa? Kenapa orang yang kusayangi telah menjadi milik orang lain seutuhnya? Tidak. Sudahlah, Klah. Sudahlah. Bangunlah. Oh ya, Lina. Sebenarnya apa yang kukatakan tadi semua itu bohong. Sebenarnya aku masih mencintai si Lina, karena cinta matiku hanya pada Lina seorang. Maafkan aku ya. Iya, aku mengerti kok. Tadi sebelum kamu sampai ke sini, Kelly sempat berkata padaku. Apa itu? Hai, selamat ya atas pernikahannya. Maafkan Klah karena telah menghancurkan mobil kalian. Jadi kalian tidak bisa keliling deh. Apa? Kau mengenal Klah? Hahaha. Kenalah, dia kerja di tempatku. Sebenarnya pernikahan ini aku tidak menginginkannya. Lah, kenapa? Karena
cintaku hanya pada kelas seorang. Aku ingin menjelaskan padanya kalau saat itu aku hanya membantunya untuk mencari uang agar kami hidup bahagia. Tapi Kla malah salah paham. Aku ingin kau sampaikan hal itu padanya ya. Baiklah. Terima kasih ya Laura. Sama-sama Kelly. Itulah yang dikatakan oleh Lina. Tidak, semuanya sudah terlambat. Dia telah menjadi milik orang lain, dan aku tak bisa menjadikannya sebagai milikku. Dan aku menyesal tidak mendengarkan penjelasannya. Dan semua yang telah kami lakukan kini tinggal jadi kenangan. Tidak.